Kalau misalnya bicara mengenai Mbak Cindy, sebenarnya ngiklan di online itu bisa dalam bentuk apa saja ya? Dalam artian saya bisa ngiklan di mana aja ya? Kalau di media online itu sebenarnya banyak banget. Nah, ini untuk FB Ads dan IG Ads kurang lebih mirip tapi lebih sederhana kalau di TikTok. Ads manajernya, TikTok Ads Manager itu objektifnya nggak sebanyak ini. Dan suka atau tidak suka, apalagi setelah aja new relationship in our country, yaitu Gojek dan Tokopedia yang kemudian promo di GoFood-nya jadi gede banget. Ini membentuk si audiensnya GoFood dan GrabFood ini bukan price sensitif tapi promo sensitif. Jujur, kalau aku buka GoFood itu langsung cari deals around me, langsung lihat yang wow, Sorsele lagi hemat hingga 61.000 rupiah tuh sampai hafal misalnya.